iya itu emang benar, tapi keadaannya aku sama Egi baik-baik aja. Walaupun aku bukan beragama muslim, tapi ngisi acara sahur ya menurut aku tetap aja itu jatuhnya kan emang pekerjaan gitu. Aku merasa aku sudah banyak sekali mendapatkan rezeki dan kebahagiaan di tahun ini. Hai, selamat pagi pemirsa. Ini Lanset lagi bersama saya Irfan Hakim dan juga Rian Ibrahim sudah siap memberikan informasi dari dunia hiburan dan juga selebriti tanah air selama 1 jam ke depan ya. Ini memberikan berita bahagia di awal perjumpaan kita. Kali ini ada berita bahagia langsung aja dari Gubernur DKI Jakarta. Pak Ahok 50 tahun. Selamat ya. Ulang tahun Bapak Ahok. Katanya mendapatkan kejutan dari para pegawainya dan juga ucapan dari netizen banyak sekali untuk Pak Ahok ya. Betul, ini kejutannya di dalam Balai Kota ya. Di sana para relawan datang bawa kue. Nah, pertanyaan kita ini bawa kuenya apakah habis beduk maghrib atau di tengah siang bolong ya? Kita tanya Pak Ahok aja langsung ya. Mau lihat seperti apa loh. Ini dia. Aja ya. Seperti itulah suasana keramaian yang terjadi di Balai Kota Jakarta hari Rabu kemarin. Ya, tepat pada tanggal 29 Juni kemarin, Basuki Cahayapurnama atau Ahok Gubernur DKI Jakarta genap berusia 50 tahun. Ahok yang kemarin hendak berkantor di Balai Kota sama sekali memang tidak mengetahui bila dirinya akan mendapat kejutan ulang tahun dari sekelompok orang yang menjadi relawannya. Maka tak ayal Ahok yang baru saja turun dari mobil dinasnya, langsung disambut yel-yel dan nyanyian selamat ulang tahun dari mereka. Tak cukup itu saja, orang nomor satu di Jakarta ini pun mendapat sejumlah kado serta kue tart yang cukup unik. Ahok sendiri ketika ditemui usai mendapat kejutan tampak sumringah. Ia pun mengaku harus lebih giat lagi bekerja karena usianya telah berkurang 1 tahun. Kendati ulang tahunnya kemarin merupakan ulang tahun emas, Ahok sendiri mengaku tak memiliki tradisi khusus dalam merayakan pertambahan usianya, baik itu dari sang istri maupun keluarga besarnya. Ahok justru terlihat tetap menunaikan tugas dan pekerjaannya saat usianya genap 50 tahun. Saya tidak punya tradisi dan lepas itu tradisi yang lain. Tidak ada. Tapi kalau bandingkan dengan umur bapak saya kan 27 tahun, berarti saya tidak 17 tahun dan bekerja. Kalau bandingkan dengan anak saya, masih 40 tahun lebih. Selain mendapat kejutan di Balai Kota, ulang tahun Ahok kemarin juga sempat menjadi trending topic di media sosial Twitter dengan tagar hashtag HBD Ahok. Para netizen saling sahut-menyahut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Bahkan bukan cuma ucapan saja yang mereka sampaikan, para netizen juga membuat meme lucu terkait pertambahan usia pria berkacamata itu.
Hari ulang tahun yang ke-50 Ahok kemarin juga mendapat perhatian khusus dari kalangan selebriti. Tak kurang seperti Ben Sleng menyampaikan kesan-kesan mereka terhadap suami Veronica Tan tersebut. Kalau gue masih ngefans berat sih sama dia, dan Indonesia, terutama Jakarta ya. Atau nggak usah ngomong Indonesia deh, kita eksperimen Jakarta dulu deh. Itu Indonesia kecil. Kita bereksperimen lewat Ahok. Kita belajar demokrasi lewat Ahok. Kita belajar pluralisme lewat Ahok. Jadi, ya, gue berharap dia bisa setia sama ideologi, sama idealisme, supaya dia butuh orang seperti dia sih buat apa istilahnya, merubah. Daripada kita revolusi, biasanya kalau revolusi fisik hancur-hancuran nih. Mendingan kita cari pemimpin yang tegas, tapi bukan militerisme. Beda tegas dengan militerisme ya. Kalau kita itu nggak suka hajar, ya kan? Kalau ini tegas tapi mencari. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun yang terbaik untukmu, banyak cinta dan penuh damai, panjang umur. Kesan mereka terhadap suami Veronica Tan tersebut. Kalau gue masih ngefans berat sih sama dia, dan Indonesia, terutama Jakarta ya. Atau nggak usah ngomong Indonesia deh, kita eksperimen Jakarta dulu deh. Itu Indonesia kecil. Kita bereksperimen lewat Ahok. Kita belajar demokrasi lewat Ahok. Kita belajar pluralisme lewat Ahok. Jadi, ya, gue berharap dia bisa setia sama ideologi, sama idealisme, supaya dia butuh orang seperti dia sih buat apa istilahnya, merubah. Daripada kita revolusi, biasanya kalau revolusi fisik hancur-hancuran nih. Mendingan kita cari pemimpin yang tegas, tapi bukan militerisme. Beda tegas dengan militerisme ya. Kalau kita itu nggak suka hajar, ya kan? Kalau ini tegas tapi mencari. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun yang terbaik untukmu, banyak cinta dan penuh damai, panjang umur. Selamat panjang umur. Tapi kan itu lagu slang, siapa sih? Berarti lagu slang kali, slangnya kompak lagu gitu. Baru ya kayaknya ya. Mungkin kan biasanya kan Jamrud tuh hari ini mungkin slang ngeluarin juga khusus ulang tahun. Pas banget momennya dengan ulang tahun Bapak Ahok yang ke-50 ya. Tapi kita enggak nyangka juga ternyata Pak Ahok masih muda loh pemirsa ya. Iya. Ya kan pengalaman hidupnya justru panjang kalau pengalaman hidup. Tapi tadi juga ada satu lagu yang menarik. Pak Ahok siapa yang punya? Kalau berikutnya Marsyanda siapa yang punya? Siapa yang punya Marsyanda katanya? Ya. Putus sama Egy John. Lu yang ngomong ke gua. Ya, masa putus. Lu yang ngomong ke gua juga. Kasih apanya aja udah mau nikah. Ya, emang itu tanding-tandingan. Ya, tahu juga. Selengkapnya seperti apa pemirsa? Hanya di Insert Pagi.